Rada telat deh, kurang speednya teman. Pap. Ini. Coba sini. Oh, ini. Coba tes dulu. Oh, gitu. Bisa, gua langsung tek tangan. Apalin dulu apa dulu. Apal gua. Konsep dasar pertama sih sebenarnya awalnya dari Stevi ini. Konsep dasarnya. Nah, itu kita ngambil kiblatnya itu ke mesugah sebetulnya. Terus kita cek desainnya kayak gimana, lampunya kayak gimana. Akhirnya muncullah ide plotting seperti ini sekarang ini gitu. Nah, si plotting ini untuk ukuran band ini di luar rata-rata. Maksudnya di luar dari spek lampunya, terutama dari konsolnya, prosesornya ini membutuhkan kualitas yang benar-benar kualitas yang super pas, terus memiliki parameter yang luas gitu, karena emang jenis musiknya kan kenceng, jadi kita harus benar-benar alat-alat equipment yang mumpuni gitu buat supaya lampunya lebih bagus gitu, terutama di spek lampu juga. Spek lampu ini sangat sangat berbeda gitu, membutuhkan lampu yang spek-speknya lebih detail gitu, dan terutama di speed sebenarnya yang lebih utama, speednya harus benar-benar lampu yang spesial dipakai buat DeadSquad ini. Challenge-nya ini susah sekali sebenarnya, karena benar-benar kita ngeditnya itu benar-benar by frame gitu, timingnya itu benar-benar millisecond tuh, blackoutnya, terus punch-nya, terus lampunya itu harus benar-benar ngikutin tempo kan, jadi emang benar-benar editingnya agak puyeng juga sih sebenarnya. Dengan waktu yang singkat, jadiin 9 lagu itu benar-benar challenge sebenarnya. Dan ya nantilah, lihat aja gimana hasilnya dari 3 hari itu. Wah, gila, makan tuh. Wah, ini kalau apa inovasi sih? Wah, gila. Wah, ini gila sih. Wah. Blok. Belum diapa-apain nih lampunya, masih di pol software. Iya, anjing. Di pol software ya, anjing. Default software. Wow, ini gitarnya juru. Ini belum. Kan tadi belum diupdate. Masuk ke game. Iya. 1, 2, 3, 4. Wah. So. Jangan ambiar. Nah, ini harusnya kami belum. Ya, gue sih berharap bisa menerapkan ini di setiap show-nya DeadSquad gitu. Jadi excited banget bisa punya pengalaman bikin sistem seperti ini gitu. Memang yang gue harapkan banget sih dari dulu sebenarnya gitu, untuk bisa bikin sebuah show yang idealnya gitu ya, baik itu produksinya semuanya lengkap gitu, baik itu produksi sound system, lighting juga, lighting show juga, dan juga multimedia gitu, semua satu paket gitu. Itu sebenarnya yang sudah gua pengen ngejalanin ini dari dulu sama DeadSquad tuh, tapi baru bisa kejadian itu sekarang gitu, karena untuk bisa ngejalanin itu tuh nggak mudah gitu ya, karena kita kebiasaan kebiasaan dengan cara-cara yang lama gitu ya. Sebagian orang, menurut orang-orang lain tuh, cara-cara yang baru ini tuh itu dipikirnya tuh tidak ngeband gitu, tapi buat gue sih I don't give a fuck lah. Gue pengennya musik yang gue mainin ini udah gue bikin capek-capek, udah gue perform semaksimal mungkin gitu. Make sure tuh orang yang datang nonton itu get the full experience yang seperti gua bayangin gitu. Jadi baik itu audionya, baik itu visualnya gitu. Jadi orang datang tuh datang ke konser DeadSquad, dia nggak perlu harus tahu DeadSquad sebenarnya gitu. Nggak, not even harus jadi fans metal gitu. Mungkin ya, mungkin tiba-tiba ada yang nggak sengaja datang ke konsernya DeadSquad gitu. Mungkin dia nemenin siapa gitu, nemenin pacarnya atau nemenin adiknya atau nemenin kakaknya gitu. Dia bukan fans DeadSquad, tapi begitu pas dia datang ke situ, nggak terkecuali semua orang yang ada di situ pun ikut terhibur. Nah itu yang gue pikirin dari dulu sih sebenarnya gimana gitu. Jadi nggak harus, oh DeadSquad metal, jadi anak metal aja yang suka, nggak harus gitu sih sebenarnya. Konsepnya nggak pakai state, ini aja kumpul aja dengerin musik bareng-bareng, cuma disetting secara lighting, sound, semuanya disetting secara detail untuk hasilnya maksimal. Nah kenapa kita begitu, karena semuanya ini baru, bisa dibilang ini formasi DeadSquad baru, materi baru, soundnya baru. Bahkan buat mixing dan mastering yang biasanya saya yang pegang, kali ini dikerjakan oleh Christian Nelson. Ya udah pada tahu mungkin kalian semua ya, yang hasilnya cukup memuaskan ya, bisa dibilang upgrade kualitas sound dan kualitas audionya upgrade. Ini cukup membanggakan buat kami tim produksinya DeadSquad dengan capaian yang seperti ini, karena emang arahnya ke sana dari Stevi, dari Karis dan teman-teman yang lain, emang pengennya ke sana, arahnya ke sana, upgrade ya. Ya itu aja dari semua sisi, lighting sekarang di settingnya udah automation lah, itu didesain oleh Mas Erwan. Audio juga sekarang oleh Karisk juga nguliknya banyak di sound gitar, itu sekarang Karisk. Nah, yang dulu biasanya saya sering nguliknya di drum, cuman drum kali ini udah saya serahkan ke teknisinya aja, ke Roy juga, terserah Roy maunya soundnya seperti apa, jadi saya tinggal nge-mix aja di FOH. Dari ide konsep dan lain-lain, nggak dalam hitungan bulan, nggak dalam hitungan mungkin cuma 10 hari kali ya semuanya. Jadi dari sebelum kita mau launching 31 Oktober, bukan, mau rilis single baru yang Curse of the Black Flag itu, kita adanya mau makan-makan aja gitu. Sebelumnya mau ada listening party di restoran teman kita, cuman ngundang dikit aja. Tato kayaknya cancel, ide berkembang. Terus sampai akhirnya tanggal 31 malam, yang tadinya akhirnya kita cuma mau pakai lighting biasa dan dengan sound yang lumayan, tapi ya akhirnya 31 malam ada kejadian lagi gitu. Ada tambahan lagi. Jadi dari yang cuma makan-makan doang, cuma tim produksi aja dan player yang ngumpul, sampai akhirnya bisa semewah ini. Ya buat kita sih ini pertama kali ya, semua kerjaan ini dikerjain sama tim produksinya DeadSquad. Terus udah gitu juga dengan full support dari timnya Lemon ID, dari Om Remy ya, semua lah. Jadi semua terlibat sampai kita bikin, mudah-mudahan ini sesuatu yang mewah, karena menurut gue ini yang belum pernah dilakuin sama band manapun di Indonesia. konsep seperti ini ya, gue sendiri sebagai musisi baru ngerasain yang kayak gini dengan konsep lampu, terus sync dengan musiknya gitu ya. Buat gue hal baru dan gue excited banget, gak sabar. Menyempatkan waktunya dan untuk event hari ini listening party album DeadSquad Catharsis. Bentar lagi kita mau apa namanya mau mulai ya acaranya. Demi kelancaran kita. Satu, dua, tiga. Go! kasih buat kalian semua yang udah datang ataupun nanti yang menyaksikan entah di mana. Yang jelas, we love you. Thanks. Terima kasih buat kalian yang sudah datang. Thank you guys. Luar biasa. Taruh. Augmented Devastation ya? Hah? Augmented Devastation. Ya itu. Oh itu juaranya malam ini. Oh iya. Itu dong. Itu juaranya. Selamat buat DeadSquad dengan album barunya Catharsis. Keren. Soundnya luar biasa. Muncrat jauh. Pokoknya. Ditunggu rilisnya. Muncrat jauh. Sukses. Keren. Terus. Internasional. Black Triangle gila sih, itu salah satu favorit gue. The best anjing, keren banget. Nice. Ini acara tergokil. Gokil banget. Keren tapi banget. Sayangnya ini cuma sebentar. Kenapa sih ini Om Tepi kenapa ini cuma sebentar? Kita nggak puas sama sekali. Masih pengen ini nonton kurang lama. Kita masih harusnya lebih lama. Keren parah. First of all, gue nggak nyangka bakal se-magical ini dari setupnya, lightingnya, soundnya, and then the very last is the composition of music, fresh banget. I never heard DeadSquad like this. Acaranya udah lama ya sebenarnya. Terakhir kita nonton DeadSquad kapan? Di Bulungan. Di Bulungan tahun berapa tuh? Tahun 2019. 2019 emang? Iya. Ya lumayan kangen juga sih. Nggak lama nggak nonton konser metal. Sekalian nonton di indoor teman-teman semua. Tata lightingnya oke, soundnya oke. Best lah pokoknya semuanya. Selamat, ini adalah album yang terbaik menurut saya dengan penampilannya. Wow, awesome performances dan sekali lagi selamat. All the best guys. DeadSquad, asli gue gak ngerti men, but it's a fucking guitar. Keren banget ya, saya gak bisa bicara apa-apa lagi. Ini soundnya semua berasa kayak band luar negeri banget dan nggak kalah lah menurut saya sama band luar negeri. Dan yang bikin satu lagi yang bikin saya bangga adalah ternyata ini pengambilan take drumnya semua lagu tuh ada di pengambilannya ada di studio saya. Jadi saya bangga juga studio saya dipakai untuk take drum DeadSquad dan hasilnya juga keren banget. Thank you DeadSquad, sukses terus. Ini listening party yang menurut gua formatnya gua belum pernah nemuin dan gokil sih productionnya dan kayaknya formasi DeadSquad yang ini tuh gila ya, sangat tight. Nggak ada ruang untuk kesalahan, gokil. Congrats, DeadSquad. Iya, gue setuju mau diisi materinya tight, banyak aransemen yang nggak dapet di DeadSquad sebelumnya, fresh gitu ya. Pengen nonton full bandnya gitu. Ini kan iya. Malam ini cuma dua ini ya. Kentang banget tadi. Iya. Tapi congrats. Congrats DeadSquad. Halo, gue Jano, ini Yogi dari Visceral. Untuk acara listening party DeadSquad ini gokil sih, terutama untuk pertama kali gue ngedengerin materi-materinya tuh, aduh, di luar ekspektasi gue sih, ternyata lebih bagus daripada yang gue kira, keren banget. Dan itu juga untuk situasi acara, pokoknya semuanya keren sih. Gua harap untuk semuanya bisa bikin lagu, pokoknya yang lebih bagus lagi deh dari sebelumnya. Keren ini. Dan ini mantep. Gue juga bingung gue. Kalau buat gue kentang sih nih. Gitu kentang. Kentangnya buat live-nya ya. Iya. Tapi pasti bakalan muncul untuk launching album segala macam ya. Ini udah ekspektasi gue udah mikir yang udah negatif nih buat DeadSquad dan udah pokoknya udah gila ini. Udah gila pokoknya nih. Pokoknya gue tunggu launching albumnya DeadSquad. Lu album tunggu barunya. Semuanya. Lu gas deh, lu dengerin gila. Mantep. Udah pokoknya udah the best. The best banget. Thank you. Selamat DeadSquad atas peluncuran lagu ya, lagu apa album? Album barunya Semoga ada sisipan lagu-lagu iguana. Please banget, please. Jadi experience gua setelah mendengar lagu-lagu dari DeadSquad yang baru tadi, yang pas listening party sebelumnya gue udah dengar beberapa juga, ada 2 lagu kalau nggak salah, sangat-sangat berubah ya dibanding sebelumnya ya. Yang ini mungkin unsur yang gue tangkap, unsur teknikalnya lebih ditahan ya, tapi lebih menonjolkan groove. Kemudian dengan vokalis baru, dengan drummer baru yang lebih gokil, jadi eksplorasinya lebih luas, lebih tight, dan musiknya lebih modern menurut gua. Benar-benar lebih ke ada pengaruh kayak slamming sama deathcore yang era kekinian ya, soundnya pun seperti itu gitu. Gua pribadi gua suka banget karena dengarnya fresh banget gitu, tambah lagi dengan acara yang ini dipadukan sama lighting yang gokil banget. Halo, saya Farid dari Pasukan Mati Bekasi. Experience-nya setelah mendengarkan album baru ini gila, keren banget, membara. Kalau saya sih secara pribadi sangat luar biasa, yang pasti lebih keren, lebih keras, lebih padat. Menurut saya yang pertama adalah kata perfect ya, saya lihat dari persiapannya, kemudian lighting, materi-materinya. Yang saya suka itu sepertinya lebih mengena dalam artian personil-personilnya. Mungkin ini baru sedikit ya, tapi nanti kalau sudah betul-betul konser yang betul-betul saya kira akan lebih perfect lagi. Barusan habis nonton listening party DeadSquad, dengar materi barunya, dahsyat dan fresh sih, dan live performance-nya pun perfect. Best lah pokoknya, gila sih. Yang gini nih tetap ya, sukses DeadSquad. Semoga sukses terus DeadSquad. Ini jadi benchmark cara kita bikin listening party ya. Terus mungkin emang musik-musik macam ini tuh perlu pekondisian ya. Artinya emang ketika kita menikmati musik kayak gini tuh emang perlu dibangun suasananya. Jadi kita bisa lebih jauh lah, lebih intim dengan masuknya lah ya. Gak tau, buat gue ini musiknya mesin banget sih. Dan ketika gue ngeliat lampu-lampu ini, gue kayak ngobrol sama mesin gitu. Gue ngobrol kayak robot gitu. Jadi ya udah, ya itu approach yang tepat sih menurut gue buat menikmati musik-musik kayak gini tuh. Artinya musik kayak gini dengan lighting tuh ngobrol lah, oke lah. Ini album gila sih menurut gue. Gue ngikutin DeadSquad ya. Dari album pertama gue tahu banget DeadSquad lah. Ya sampai hari ini ya. Gue di album gokil sih pengerjaannya. Komposisi musiknya juga oke. Mudah-mudahan kedepannya juga bisa lebih mudah ya. Amin. Dan tatanan di album ini tuh menurut gue nggak terlalu ngejelimet, lebih listening. Dan tapi tahu tuh penempatan lagunya. Tapi dari Kak Aris tuh keren menurut gue sih. Sih. Keren banget tuh pokoknya hari ini gue. Satu yang paling gue menjadi catatan khusus buat gue adalah dari materi yang ada dalam Catharsis, production wise, by far sih ya, ini pencapaian tersendiri buat DeadSquad ya. Instrumentasi, mixing begitu clean, productionnya polish, istilahnya detail, dan secara musikal memang ada ini fase baru juga, ada jembatan menuju arah apa ya, DeadSquad mencoba mengeksplor arah musikal yang baru ya. Mungkin dengan energi segar yang ada di dalamnya juga menyedot apa ya, elemen-elemen selera musikal dari masing-masing personilnya. Overall, man it's heavy. Gua suka banget lagu Black Triangle ya. Itu salah satu favorite track gua di Catharsis pastinya. Band-band lain jangan nggak usah keluarin album di 2021, percuma. Best album udah dimiliki sama DeadSquad di album ini nih. Catharsis 2021 milik DeadSquad. Label lokal jangan rilis DeadSquad deh. Lo label band-band lain aja. Ini album ini cocoknya sama Century Media, Nuclear Blast, atau bahkan Universal bareng sama Beyond. Ini keren banget. The best album lah udah. Speechless.